Bus Pos Harapan Jaya menabrak truk di Tol Batang Semarang Jalur AKM 347, wilayah Desa Kandeman, Batang. Keadaan bus ringsek dan truk yang ditabrak terperosok ke parit tol. Kecelakaan itu terjadi pada Sabtu 14 September sekitar pukul 5.20 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, sopir bus mengalami luka berat, 4 penumpang bus luka ringan, dan sopir truk mengalami luka ringan. Pengemudi bus kurang konsentrasi, mengantuk, kemudian menabrak bodi belakang truk. Akibat tertabrak bus dari belakang, truk itu oleng ke kiri terperosok ke parit tol. Terus kakinya, barangkali kakinya patah itu satu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.